Projek Mega Landasan Rel Pantai Timur ECRL adalah 100% hak milik Malaysia. Malah perjanjian bersama 50-50% pengendalian, pengoperasian dan penyelenggaraan atau MOM bagi syarikat China bukannya sesuatu yang merugikan, tetapi ia satu langkah strategik. Ini kerana perjanjian itu akan memastikan syarikat China memiliki tanggungjawab berterusan dalam projek RM44 bilion itu. Ikuti temubual eksklusif Faiz Aizad Azali bersama tokoh di sebalik rundingan bersejarah projek ECRL, Tun Daim Zainuddin. Tun Daim yang ditemui di pejabatnya mengakui ECRL rundingan paling rumit kerana ia perjanjian penuh dengan terma berat sebelah, tetapi ianya sah di sisi undang-undang. Perjanjian terdahulu dibuat secara sulit tanpa sebarang kajian terperinci, tanpa sebarang tender terus diberi kepada syarikat China. Tapi agreement memanglah aneh. Tak ada negara yang akan buat agreement macam ni. Apa ni, tak ada tender, lamsam, bayar dulu. Kalau kita tak teruskan, kena bayar denda, itu kena bayar advance dulu. 20 bilion gitu. Pening kepala ni. Malah dalam tempoh 9 bulan ini, rundingan pernah dihentikan kerana tiada pihak yang mahu mengalah. Cadangan membawa rundingan ke pihak ketiga untuk arbitrasi juga ditolak China kerana ianya satu perjanjian yang sah. Dah susah sangat nak bincang. Kita ada cooling off period lah. Jadi masing-masing mikir macam mana. Yang dia setuju, kita akan menyelesaikan masalah. Cuma kerana perjanjian tu, how to get around perjanjian tu. Okay. Saya katakan, okay, kalau begitu, perjanjian ni kita boleh terima dengan syarat. Kita bincangkan sebab ada supplementary agreement. Lepas tu dia setuju. That's a breakthrough. Breakthrough dia setuju, barulah ada. Ada lubang untuk kita, ada window for us. Tun Daim turut menjelaskan sebab mengapa memberi 50% tanggungjawab mengurus syarikat ini kepada syarikat China. Bila dah siap esok, dulu kita lah yang manage, kita yang mengurus, kita manage, kita operate, maintenance kita. Pada pandangan saya, kalau biarlah begitu. Kontraktor ni, dia buat, dia ambil duit, dia balik, terima kasih. Ha? Cuci tangan, mana boleh. Ha? Dia mesti tanggungjawab. Ha? Kita kata, okey lah, kalau you ikhlas dengan kita, and dapat ikhlas. Dia kata dia nak buktikan. Ha? Daripada mula, dia pada pihak dia, dia tak ada niat yang tak baik. Ya? Yang tak baik, dia kata bukan dia. Dia turut menegaskan perjanjian MOM tidak menyebabkan isu keselamatan negara kerana pengurusan dibuat bersama syarikat tempatan dan kaedah itu telah lama digunakan. Misalnya, Malaysia Airlines pernah diuruskan orang asing, lapangan terbang di Turki dikendali syarikat Malaysia dan tren haji di Arab Saudi juga diuruskan syarikat negara sebelum ini. Ini cuma operate maintenance. Hak masih hak kita. Macam saya kata lah, banyak kali sebab itu pun orang tanya saya, kita punya bangunan ni lah. Bangunan hak ini. Tapi boleh ambil manager, so manage, operate and maintain. Tak mana kita dia punya. Masih tuan punya orang, bangunan ni dia punya. Dia cuma employ orang lain. So manage, operate and maintain. Jadi, saya tak faham percaya apa yang kita bagi kat China. Bagi tak mana. Jangan keliru kan rakyat, benda tak betul. Langkah itu juga sebagai strategi memastikan projek kekal berdaya saing selain memiliki aliran kargo berterusan daripada China. Bila MOM, mana kita dia kena manage. Kalau rugi, 50-50. Dia mau rugi, ingat. Jadi dia sekarang, tanggungjawab dia, make sure that benda ini tak rugi. Jadi, yang ini 78% kargo, 30% tu kat dia.
Jadi orang kata tidak ganggu. Sekarang saya kata dekat China, tidak ganggu, abah lah tak ganggu. Tidak, abah 50% rugi. Tanggungjawab mengurus ini juga mampu memastikan kelancaran operasi sistem ECRL mengikut spesifikasi yang ditetapkan tanpa sebarang masalah.